Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Imam Muda Ashraf dalam Hidayah Talk. Mulakan ucapan terima kasih dari rumah. Mudah, ringkas, padat. Ucapan yang simple tapi jarang orang gunakan, walaupun di rumah yang penuh dengan pengorbanan dan juga perjuangan ahli keluarga kita. Baiklah, sebelum saya mulakan tajuk kita pada hari ini, kita ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih untuk semua pekerja-pekerja di dunia kerana mereka bakal meraikan Hari Buruh yang akan berlangsung tak lama lagi. Tanpa pekerja, siapalah kita? Islam membenci kemalasan. Islam membenci pengangguran. Dia nak kita bekerja keras. Maryam alaihi salam duduk bawah pohon kurma dengan anak yang kecil dalam kandungan. Waktu dia kecil, Allah bagi rezeki tanpa diduga. Tapi bila dia sudah dewasa, Allah sebut dalam surah Maryam, wahuzzi ilayki bijiz'in nakhlati tusaqit alayki rutuban jaziya. Hendaklah kamu ini goncang pokok kurma. Goncang pokok kurma supaya buah kurma itu jatuh. Dan kamu kena bekerja. Nak cari rezeki, tak boleh tunggu saja. Tanpa rezeki, maka kita tak boleh bekerja. Dan setiap manusia susah untuk membantu sesama kita. Jadi ucapan terima kasih untuk semua pekerja-pekerja di seluruh Malaysia. Jadi hari ini saya nak kembali balik, tuan-tuan dan puan-puan, kepada topik kita. Mulakan terima kasih dari rumah. Baik, satu kajian pernah dilakukan di wilayah di Amerika Syarikat, di sebuah wilayah namanya Mankato, daripada seorang tokoh yang terkenal, David Snowdown, menceritakan bahawa orang yang memulakan ucapan terima kasih, yang melazimi ucapan terima kasih, dikatakan menurut kajian lebih panjang tempoh hayatnya. Orang yang mengucapkan terima kasih lebih bertenaga. Orang yang mengucapkan terima kasih di tempat kerja lebih meningkatkan produktiviti di tempat kerja. Ucapan yang simple tapi jarang orang mulakan. Sebab itulah hari ini kita ni kalau berdoa lah pada Allah, selalu orang berdoa, ya Allah bagilah murah rezeki. Kita doa, ya Allah bagilah anak-anak yang baik, ya Allah bagilah gaji yang banyak. Tapi ramai orang lupa doa untuk berterima kasih. Ada satu doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah ajar kita, bahkan sebahagian orang membaca selepas daripada salat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Apakah pakatlah orang yang dekat yang sedang menonton ni boleh menyaksikan dan boleh hafal kalau boleh. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Apa doanya? Ya Allah, kurniakan kepada aku rasa untuk berterima kasih. A'inni ala zikrika, untuk mengingatimu ya Allah. Wa syukrika, dan bersyukur kepadamu. Dan menambahkan kebaikan dalam ibadat kami. Tuan-tuan dan puan-puan, penonton yang dikasihi sekalian, kita selalu minta Allah berikan sesuatu pada kita. Tapi jarang kita minta kita ini ada sifat terima kasih. Dalam satu surah yang mungkin kita boleh tadabbur, kita boleh buat kajian. Surah Al-Ahqaf. Surah yang mana menceritakan tentang perbuatan baik seorang yang apabila dia mencapai usia 40 tahun. Jangan-jangan dalam Al-Quran, Al-Quran untuk menceritakan wording bilangan-bilangan tertentu. Jarang-jarang. Tetapi apabila dia sebut bilangan-bilangan tertentu, 7, 70, 70 ribu, ada ketikanya dia menyebut 40. Seperti mana dalam surah Al-Ahqaf ini ayat ke-15, dia menyebut apabila seseorang mencapai usia 40 tahun. Maka waktu itu ulama mencari sebab kenapa dia sebut 40 tahun. Rupa-rupanya ada satu benda yang disuruh apabila mencapai umur 40 tahun. Iaitu kamu hendaklah berdoa kepada Allah bila sampai umur 40 tahun. Doanya berbunyi, Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, kurniakan kepada kami ada satu sekelumit rasa untuk syukur kepada engkau, terima kasih kepada engkau di atas nikmat yang aku kurniakan dan nikmat yang engkau kurniakan kepada ibu dan ayah kami. Baik, kenapa umur 40 tahun baru diajar doa begini? Berkemungkinan kata para ulama, apabila kita dalam usia muda, mungkin kita waktu itu tak stable. Mungkin ada sebahagian kerja belum lagi permanen, baru kerja kontrak. Tapi apabila usia 40 tahun, kita dah stable, kita dah agak mantap dari sudut kewangan, Al-Quran ajar kita,
untuk berterima kasih dan ada rasa untuk mengucapkan terima kasih. Jadi mulakanlah terima kasih ini bukan setakat di luar, mula di rumah. Saya nak fokus di rumah. Sebab kadang-kadang kita ni dengan kawan-kawan ni belanja bukan senang. Orang kata apa? Bukan belanja ikut suka je kawan-kawan. Tak ada masalah. Orang pun sebut dia ni pemurah. Dia ni kalau open table memang bagus. Tapi kadang-kadang dekat rumah, ya Allah, kedekut piang. Dengan orang rumah pun kedekut. Nak ucap terima kasih pun kedekut. Jadi apa kata kita mulakan di rumah. Isteri masak makan. Ada kajian baru-baru ni. Kajian bukan dekat luar negara. Kajian di Malaysia menunjukkan bahawa orang yang bertugas di rumah, suri rumah, peratusan berkhidmat lebih tinggi daripada wanita yang bekerja di luar. Dan mungkin kadang-kadang kita tak perasan, hari ini mungkin ramai wanita yang berkejaya. Balik rumah, sama juga buat kerja. Tiba-tiba balik-balik masak-masak makan, abang sikit pun tak ucap terima kasih. Ucap terima kasih. Masak makan, puji-puji, tak ada masalah. Kerana itulah satu ucapan yang mungkin menyejukkan hati manusia. Saya secara peribadilah, saya sebut. Tuan-tuan, kadang-kadang kita pergi ceramah masuk kampung-kampung dalam-dalam, pergi jumpa orang, sampaikan tazkirah. Kadang-kadang kita penat. Tapi bila kita balik, salam dengan jemaah, kita sebut apa khabar Haji. Haji pun salam kita, terima kasih Ustaz atas ilmu yang Ustaz sampaikan. Penat hilang. Penat hilang. Macam tu kalau kita nak berlaku kepada diri kita, kita kena ucapkan terima kasih. Sebab itulah Nabi SAW ada ajar, barang siapa yang tidak mengucapkan syukur pada benda yang qalil, benda yang kecil, maka dia tidak akan lam yashkur akthir. Dia tidak akan bersyukur pada benda yang banyak. Kalau orang bagi coklat pun dia tak reti nak terima kasih, orang bagi rumah pun dia susah nak ucap terima kasih. Sebab itulah terima kasih bermula daripada rumah, daripada persoalan kecil. Anak kita, pernah nak kita minta kepada anak kita bila anak kita tolong kita basuh baju kita, bila anak kita tolong kita basuh kereta kita, wahai anak, terima kasih, abang ucapkan. Jarang. Kalau kita nak anak ucap terima kasih, macam kita dulu-dulu, anak kita kalau ada orang bagi barang, kita ajar anak kita dulu. Ucap apa, terima kasih. Kalau ada orang tua bagi makanan dekat dia, cakap apa, terima kasih. Ini adat budaya yang bagus. Tapi sayang, bukan setakat kita tak ajar anak kita pada hari ini, kita sendiri pun dah lupa untuk ucap terima kasih. Dan ada satu ucapan yang mungkin hari ini kita boleh kongsi, iaitu ucapan yang disunnahkan oleh Nabi SAW dalam banyak riwayat. Dan mungkin tuan-tuan boleh belajar bahasa Arab. Satu ucapan yang sangat baik. Apa ucapan dia? Kata Nabi SAW, kalau ada orang memberi sesuatu, maka balaslah jawapan dengan jawapan yang lebih baik. Berkenaan dengan ayat ini, hadis ini, dia sama dengan ayat Quran, wa idza hayyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Bila orang ucapkan benda yang baik, kamu ucapkan yang lebih baik. Apa ucapan dia? Bila orang memberikan sesuatu, ucaplah jazakallahu khairan. Kadang-kadang kita dengar orang sebut jazakallah. Jazakallah ni apa dia? Terima kasih. Ataupun bahasa yang lebih tepat, semoga Allah memberikan ganjaran bagi kamu. Khairan ditambah. Khairan dengan balasan yang baik. Khairan kathira. Tambah yang lebih-lebih pun tak apa. Jazakallahu khairan kathiran jazak. Wahai Allah, engkau berikan semula kepada orang yang beri kepada aku ini balasan yang baik. Ini satu ucapan sunnah yang mungkin kita boleh hidupkan di tempat kerja kita. Apatah lagi di dalam rumah kita. Ucaplah terima kasih pada orang rumah. Orang rumah ni banyak bantu kita. Isteri, ucaplah terima kasih pada suami. Penat dia berkeluar pagi, balik malam cari rezeki untuk anak-anak. Mak ayah, ucaplah terima kasih pada anak-anak. Mungkin anak-anak pada hari ini kadang-kadang kita tersilap. Kita terlepas pandang. Kita sendiri yang berdosa kepada anak-anak. Bukan setakat anak-anak dosa pada kita. Mungkin kita juga berdosa pada anak-anak. Kita abai tanggungjawab. Kita tak pandang rupa mereka. Bila mereka datang duduk depan kita, kita masih lagi dengan handphone. Kita abai tanggungjawab kita dengan nafkah dan sebagainya. Ucaplah terima kasih pada anak-anak. Kerana mungkin mereka ni ada banyak khidmat pada kita. Dan anak, jangan lupa. Satu benda yang lebih penting daripada ayah kepada anak, iaitu anak lebih utama mengucapkan terima kasih bagi ibu dan ayah mereka. Semoga dengan ucapan ini menceriakan hidup kita, melanjutkan usia kita, memberikan kerahmatan dalam kehidupan. Lebih kuat, lebih cergas, lebih beramal dengan jus Hidayah Gold keluaran Serai Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.